jaga sentuhan, jaga fisik, aku pikir bagus. Gitu ya, Bang. Jadi kalau untuk masalah mohon maaf, Bang, gaji-gaji segala macam gimana di PSMS? Ngibe pula, lagi awak lagi yang salah ya. SMS Medan sudah selesai latihan hari ini ya, udah SMS ya. Dari tadi dengan skandal 2 TV yang ijo kali. Kali ini ketemu dengan pemain tim nasional kita juga, Polusi Tanggang di sini ya kan, yang mudah-mudahan keceria kayaknya dari auranya senang nih. Karena apa? Beberapa hari lagi Natalan. Wah, gimana program Natalnya mau kemana nih, Bang? Program makan. Kan enak dulu ya. Mau pulang kampung sana gimana, Pak? Ya, mungkin Sabtu atau Minggu. Ke mana kampung itu? Silalahi. Oh, pas ya, Silalahi. Sama sama kampung Mama. Kampung Mama. Oh, gitu. Begitu. Semua ikut, Bang. Orang tua semua keluarga mudah-mudahan ya. Begitu ya, Bang. Siap. Jadi itu ya. Bang, boleh sedikit Bang ucapin selamat Natal buat teman-teman Skambal 2 TV, Bang Dongan-Dongan. Buat kawan-kawan yang merayakan selamat Natal dan baru, tetap semangat. Semoga sampai Natal buat kita semua. Amin. Keren. Oke, sekarang pertanyaannya Bang ke PSMS Medan. Aku pikir udah gitu. Kita potong. Bang, gimana Bang kira-kira Bang? Latihan PSMS Medan kali ini enggak lengkap. Perasaan Abang sebagai pemain sendiri gimana kira-kira? Kalau enggak lengkap, tapi gimana setelah sebulan kita libur kan? Untuk main bola, kerjaan main bola, cuma libur di rumah ada yang kurang. Jadi begitu latihan lagi aku semangat lagi. Walaupun ada kawan-kawan yang belum, tapi ada ditambah anak-anak pon. Kayak biasa lah. Gitu. Kalau untuk pelatih sendiri, apa sih diinginkan pelatih Coach Gomez melalui mungkin terusannya ke Coach ini kan? Coach Wa, gimana kira-kira Bang? Yang program apa yang sebenarnya diinginkan oleh seorang Coach Gomez ketika kita ya latihannya kayak gini ya nggak lengkap atau gimana? Ada nggak target beliau? Kalau pelatih nggak mungkin dari Bang Ansari ya. Karena kita banyak jaga sentuhan sih biar fisik nggak hilang, sentuhan nggak hilang, mungkin itu aja. Oh gitu ya. Mungkin kalau yang lebih pastinya itu kan pelatihan. Bang, kalau untuk apa sendiri Bang, manajemen sendiri Bang gimana sih menurut Abang sendiri kan PSMS Medan sama manajemen PSMS Medan terhadap pemain gimana sih tanggapan Abang sendiri selaku pemain PSMS Medan saat ini Bang? Misalnya perhatiannya dengan kompetisi yang gak jelas ini kan tentunya ya kita serba salah nih kan Bang, nyalain klub juga kita tahu gak berjalan, nyalain pemain juga kita gak bisa nyalain gitu, gimana kira-kira? Serba salah. Tapi pengurus peduli dengan pemain, tentunya kita masih dikumpulin karena kan dari situ terlihat pengurus masih peduli, masih mau kita jaga sentuhan, jaga fisik, aku pikir bagus. Gitu ya Bang. Jadi kalau untuk masalah mohon maaf Bang, gaji-gaji segala macam gimana di PSMS Medan? Aman lancar semua. Nah, itu dongan-dongan. Jadi klubku ini klub mantap ini ya kan gitu kan. Iya. Siap-siap. Terus Bang, gimana Bang? Liga ini kalau Abang sendiri selaku pemain bola Bang, liga ini ya dulu kan kalau kita lihat di media sosial alasannya adalah pilkada. Pilkada sudah lewat, belum ada juga. Kalau Abang sendiri gimana Bang? Covid katanya Liga Eropa udah bermain gitu kan. Liga Asia ASEAN lain juga sudah main. Bahkan udah ada penonton katanya. Udah ada penonton. Iya, sudah bahkan sudah ada penontonnya. Itu kalau gua salah kita bilang penonton. Yeah. Berjalan saja lah lu. Gimana kalau suara sebagai seorang pemain nasional sendiri yang memberikan prestasi buat Indonesia gimana kira-kira Bang? Gimana ya kalau di sisi sebagai pemain ya pasti apa ya? Kayak, bingung atau bingung lah. Ya. Karena maksudnya kayak kegiatan lain bisa boleh berjalan. Kalau pas sepak bola enggak ada protokol kesehatan, cuman ya mungkin ada pertimbangan masing-masing gitu. Kita enggak tahu. Siap. Jadi kalau kita terima aja lah ya, Bang ya. Ya, kalau bisa secepatnya, Bang. Ya.
Jadi kalau intinya manajemen bagus, abang juga berharap liga berjalan gitu ya bang. Terus apalagi bang, kira-kira bang, ini untuk kesabaran dari penonton-penonton PSMS yang ingin melihat abang tentunya nanti ngicak-ngicak bola di lapangan, ada nggak kira-kira masukan abang? Selain tadi Natal tadi udah bang ucapin, kira-kira ada lagi? Ya, sama-sama apa ya? Nggak tahu lah, mudah-mudahan bisa cepat dimulai. Gitu aja bang. Kita aja dengan ya, percakapan selu kita sama Bang Polos Tanggang. Oke, Bang. Sukses. Thank you, Bang. Kita jalan dengan cerita-cerita selu kita. Jadi dengan pemain yang tidak sombong sama sekali walaupun sudah banyak memberikan prestasi buat Indonesia. Itu aja, Iman Bata berserta dengan Arena PSMS dan Guru Penjas melaporkan dari Kebun Bunga. Thank you.